3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Renata dalam acara Salam Pramuka. Ariana dari Yayasan Semai Jiwa Amini atau Sejiwa. Kita saat ini bergerak di Bogor untuk satu kegiatan bersama teman-teman dari Pramuka, SMK, SMP, SMA untuk berbicara mengenai bagaimana mencegah dan mengatasi isu-isu kekerasan seksual di seputar anak. Nah, jadi tujuan kami tentunya agar anak-anak terlindungi dari para predator anak dan mereka mampu juga melindungi teman-temannya dari kekerasan seksual di sekitar mereka. Jadi kita berikan ilmunya, caranya bagaimana melindungi diri, dan yang jelas adalah bagaimana mereka membangun jejaring sehingga mereka nggak sendirian kalau harus melaporkan sesuatu. Dan juga mereka harus tahu bagaimana untuk bisa mewaspadai orang-orang yang jadi predator anak itu, dan bagaimana membantu teman-temannya agar benar-benar waspada, terlindung dari kekerasan seksual. Itu tujuan kami. Nah, harapan saya adalah semoga yang sudah menerima apa yang kami berikan bisa mewartakan, menginformasikan, mengkampanyekan kepada teman-temannya dan kepada semua orang yang mungkin orang tuanya juga, adik-adiknya. Yang jelas adalah kita juga memberikan pelatihan kepada orang tua dan guru. Jadi bersama-sama orang tua, guru, dan anak, bersama-sama kita berjejaring ya, dan membangun satu ekosistem untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini, saya Renata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Pramuka.